Sebenarnya angka 10-nya bukan berapa jumlah kartunya. Kita lihat paling atas. 10. Anjing. 10. Oke, balik lagi dengan channelku Arif Monzeli dan saya berada di saya berada di apartemen saya lagi bersama Boris Monzeli. Iya sama. Iya, enggak sadar gua bersama. Terima kasih. Dari lu lagi. Iya, lupa saya. Baru mikir dua kali kan gua. Jangan dia mau itu malu. Enggak malu sama subscriber saya nih. Berapa sih? Banyak. Iya. Mau gua bisa sombong. Untuk kalian jangan lupa subscribe ke nih. Ini apa baru sama Dini ya? Ya baru sama Dini. Baru sama Dini. Tapi apa sih lu perasaan gue liat channel lu sekarang lu kan magician. Kenapa? Banyak, ya banyak posting ya jangan lontong lah atau apalah. Sisi magic lu tuh udah nggak ada lagi. Apa bukan jadi magician? Nggak sebenarnya gini pak. Konten saya tuh ama campur-campur. Ada vlog, ada komedi, tutorial, prank. Eta bang. Pokoknya menghibur kalian lah intinya ya. Terus boleh. Masalahnya? Gak apa-apa kan gue magician. Gue kan lebih senior. Iya. Secara umur. Gak emang senior ya. Gak, secara umur gue lebih tua. Jadi ngomong-ngomong senior nih, emang harus main sulap dulu ya seniornya ya? Gak dong, lu gue tantang nih buat main sulap. Sampai dulu lah. Saya dulu. Lu dulu lah. Oke. Gak enak gue kocok lu deh. Stop. Lu setting lagi. Gue masih senior lah. Boleh sampai puas? Masih ingat sampai keluar pokoknya. Bebas. Ayo. Oke, gini aja, Pak. Gue pengen lihat lu jangan dagelan terus. Enggak, main sulap tuh enggak usah lama-lama, ya kan? Enggak usah cepet-cepet, ya. Santai, yang penting jadi. Iya. Gua pastiin yang nonton dikit. Karena channel gua sulap nggak pernah banyak soalnya. Nah ini masalahnya. Nggak tahu deh, pokoknya kalau gua bikin yang serius nggak ada yang nonton. Apalagi ada gua gitu. Nggak tahu ntar mudah-mudahan banyak ya. Banyak yang apa namanya? Yang komen. Yang maki-maki. Yang maki-maki. Abang apa? Ayo, sini gua bokot. Kan udah dikocok. Iya. Udah kocok. Sekarang jumlah kartu ada berapa? 52. Kok mikir gua? Enggak mikir ya. Enggak, soalnya kan ada joker juga. Ya, joker ada yang 2, ada yang 4. 52 tanpa joker. Nah, tanpa joker 52. Sekarang gua mau main permainan seperti ini. Nanti gua ajarin ya, nanti gua ajarin. Sebelum gua ajarin subscribe dulu. Entar tunggu. Eta, Bang. Sekarang kalau gua ambil di sini kira-kira 10 lembar kartu. Ada enggak segini 10 lembar kartu? 8 lah. 8. Sekarang coba ada yang ambil sebelum bahas. 10 segini nih. 10 ya. Naik 10 nih. Coba jajan deh. 11 ya. Banyakan. Iya, 11-an lah. 11-12. Mirip lah ya. 11-12 lah ya. Karena ambil lagi ya, 11 lagi jajan sini. 10 lagi. 10. Kalau bisa jangan lebih ya. Woy, banyak banget tuh. Ya, 10. Kalau 52 diambil 30 sisanya? Berapa? 52 diambil 32. 32. Kita hitung ya. Benar enggak nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Keren 17 sih. Tapi yang paling bawah angkanya 10, Pak. Oke. Sebenarnya dari tadi yang kita bahas sebenarnya angka 10-nya bukan berapa jumlah kartunya. Kita lihat paling atas. 10. Anjing. 10. Gua boleh ngomong jual. Enggak boleh. Mau enggak caranya kayak gitu? Mau enggak? Dijelasin di sini. Gua ajarin boleh enggak? Mending tempat gua. Di YouTube gua. Enggak gua ajarin. Mending tempat lu nanti. Ini mau diajarin enggak? Boleh enggak diajarin? Enggak apa-apa, rumah-rumah lu. Boleh ya. Jangan lupa subscribe dulu, gua tungguin 5 detik. 1 2 3 4 5. A few moments later. Kenapa pakai 10? Kan hitung-hitungannya, Pak. Apa memanipulasi apa yang namanya ya?
nomornya apa tuh? Itu suka-suka lu sih. Suka-suka gua sih sebenarnya. Mau 10 mau A terserah, yang penting lebih gampang 10 karena 10 tuh cara ngambilnya seperti kalau 5 susah kan 5 dan 4. Iya, iya. 10 lebih. Tapi maksudnya apa for your information trik awalnya story-nya tuh kalau enggak salah nih. Hmm. Gua juga enggak tahu. Saya tahu gua namanya Find the Essie. Namanya soalnya, namanya. Kalau artinya Find the Ten ya. Find the Ten. Apa tuh? Ya nemuin 10 dong. Nemuin 10, iya. Find the Ten, ya kan? Find the Essies. Find the Essies. Iya, nemuin as. Artinya nemuin as. Main pakai medonal as biasanya? Enggak juga. Enggak juga, pasti bisa. Cuma yang gue lakukan, saya poking yang gue gak tahu caranya gimana. Gak tahu? Enggak. Senior gak tahu. Malu-maluin senior gak tahu. Buka pikun gue udah tuh. Udah gue. Nih kan, gue ngingetin senior saya ya. Oke, jangan lupa subscribe. Oke, udah. Buru rahasianya, gue mau ntar. Gue bawa di YouTube gue. Baru kali ini gue ngingetin senior gue. Ya kan? Jangan salah lu, senior itu bangga ketika juniornya lebih hebat dari kamu. Oh gitu ya. Ngeles. Caranya kayak gini, kalian hanya menyiapkan 4 lembar kartu angka 10. Oke? 1, 2, 3, 4. 10 ya, nggak ada yang lain ini, cuma 10 ini doang. 4 ini doang yang angka 10. Oke, taruh di atas. Dan 2 lembar taruh bawah. Seperti ini lah. Oke, jadi ya. Atas, bawah, atas 10. 2. Ya. Bawah 2. Pertama, kalian, ini gua jadikan boleh ya yang gini ya? Gak apa-apa ya? Nah, cara ngambil pertama, usahakan kurang lebih 10. Padahal, susah kayak gini pak, mending gini aja dah. Biar gampang buat kalian. Ya Allah. Ya? Di bawah ada 3 lembar kartu. Berubah. Angka 10. Dan di atas 1 lembar. Oke, okay? Ingat ya. Ini lebih mudah aja ya, kan, kalau orang awam tuh lebih mudah. Kalau kayak sampean itu mah gak usah diajarin udah ngerti gitu ya. Oke, 3 di bawah, 1 di atas. Caranya pertama ambil 10 lembar kartu kurang lebih ditaruh sini. Suruh penonton atau teman Anda menghitung kurang lebih. Pada saat dia menghitung kartunya, ingat tangan kita ambil dari bawah, diem-diem taruh atas. 1. Ingat ya. Tanpa pengetahuan orang lain. Antes. Sambil ngobrol ya. Coba dong kurang lebih ada 10 nggak? Ini kayaknya 7 lah. Nggak boleh dilembar kayak gini ya. Jangan hitung. Pokoknya ketika gua pegang ininya memperkirakan angkanya 10 atau 7 segala macam, lu ambil satu kartu dari bawah. Gitu caranya. Okay. Oke. Okay. Udah di atas, terus teman Anda suruh ambil kurang lebih 10 kartu. Ambil 10 kartu. 10 segini. Nah, ingat pada saat seperti ini, coba kamu apa? 10? Udah, 10. Nah, pada saat seperti itu, Anda ambil satu lagi dari bawah, taruh atas. Setiap kita bertanya ke spektator tentang pembelanya, kita lakukan hal yang sama. Nah, hal yang sama, oke. Okay. Kita ambil lagi. Oke, segini, 10 mungkin. Nah, otomatis, yang terakhir masih ada di bawah kan? Nggak boleh gini ya. Jadi, 52 diambil 30, sisanya berapa? 23. 22 ya, kita hitung 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, oke? Okay? 21. Kita buka paling atas. Angkanya 10. Sebenarnya kita pengadaan bicara aja sebenarnya. Bla 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 bla. Intinya yang kita tunjukkan bahwa yang diambil mereka atasnya tuh angka 10. Seperti itu. Pas bagian ini artinya dia nge-reverse ya. Jadi ketika ditaruh di bawah, kita hitung sampai habis. Nggak peduli jumlahnya berapa. Intinya kita meletakkan kartu yang paling bawah menjadi yang paling atas. Nah, jadi sehingga kita tahu bahwa kartunya ada 10 di sini. Nah, seperti itu maksudnya. Keajaiban. Kalau penjelasan senior itu lebih mudah ditangkap ya. Ya kan? Cupu. Ini berapa dulu lah. Gue dipul dengan barang cupu. Oke? Okay. Gampang ya, mudah ya. Oke, mudah kan? Jadi gua punya sulap buat kenapa lu masuk lagi, weh? Gimana cara? Gak boleh masuk kamera, men. Boleh, Pak. Boleh. Gimana? Ini gua punya minuman. Ada busanya di sini. Pertanyaan gua adalah gimana caranya supaya busanya bisa ke atas? Ke atas. Ini udah di atas. Busanya di atas ya. Gimana caranya busanya bisa ke bawah? Enggak bisa lah. Bisa lah. Wih, itu tetap di atas, Pak. Kalau coba juga tetap di atas. Iya. Sebutin.
nama sebuah kota yang paling banyak Grab Express-nya? Grab Express. Nggak tahu. Maksudnya jasa pengantar. Ambil. Satu, buka. Dua, tiga.